kenapa orang sekawan ini mikir itu aku awal mikir gini, siapa sekawan ini? Gak lama aku dia, kata paling hanya lagi kata ternyata cara Tuhan itu oleh kota Jambi. Respect ya, tangan gue beo. Karena aku gak tahu dia siapa. Akhirnya aku observasi. Ketemu tuh pendidikannya S1 di Binus. Gokil tuh kampusnya. Menangis gak juga yang datang kuliah di situ. Menangis gue. Itu berasa satunya ternyata ada S2-nya. Middlesex University. Ini kampus mana lagi pikiran gue tuh. Sebelah mananya Unjam kita gue tuh. Aku observasi lagi ternyata di London. Inggris bro. Masuk kategori 6 kampus terbaik dengan ketiga positif fasis keserdangan yang keren gitu. Yang terbaik di Inggris. Ini aku yakin aku katanya pasti terlalu nanti gitu rasa ini. Yakin ya? Gigi minggu. Organisasi dia keren. Ketua pimpin, bener gak kan? Keren, ketua pimpin. Berusaha menjadi Indonesia, banyak usahanya. Ya cocok lah kasih saat ini sama Pak Mana ya. Pak Maulana lagi nih. Pertama kali aku lihat dari beliau, responnya sama. Siapa sekawan ini? Setengah jalan melihat, gemes juga. Pusingnya bro. Gila. Ih, terlalu gemes banget. Bro. Itu melihat balik beliau, pusingnya kayak gini. Tiga malam gak tidur. Baru bapak kalau gue sakit ya. Lima malam tidur. Karena aku kurang tahu beliau, karena aku observasi juga. S1 beliau di Brawijaya. Keren. S2 beliau di Universitas Indonesia. Naik tangga loh. S3-nya Universitas Pakuan. Keren, respect kamu bapak. Terlalu berpendidikan pak. Gila, jiwa-jiwa belajar itu patut dicontoh sama S3 loh. Selain berdiskusi, pada malam keakraban Maulana Diza, calon wali kota Jambi dan wakil wali kota yang didukung oleh Partai PAN, Golkar, Perindo, Gelora, PKB, Hanura, Demokrat, PSI dan PBB ini sempat di-roasting oleh komika asal Jambi. Kehadiran dari Stan Sandy, top 3 Pop Academy Indosiar, semakin menambah semarak malam keakraban Maulana Diza dengan generasi muda milenial dan Gen Z. Penampilannya yang memukau menghipnotis semua orang hadir memadati Food Capital. Seperti mana orang murah bisa
Terhadap Maulana Diza terus mengalir, terutama dari kalangan pemilih muda yang menganggap dirinya sebagai figur yang peduli terhadap masa depan mereka. Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, Maulana Diza juga menekankan pentingnya kebahagiaan dan kesejahteraan mental sebagai faktor kunci dalam membangun Jambi yang lebih baik. Malam keakraban Maulana Diza ini ditutup dengan harapan besar bahwa acara semacam ini bisa menjadi wadah yang memperkuat rasa kebersamaan dan optimisme di kalangan pemuda. Dan Maulana Diza menjadi penyambung untuk pemuda Jambi ikut bersama-sama membangun kota Jambi bahagia bersama Maulana Diza.